Satuan Polres Tebo dipimpin langsung oleh Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat, dihadiri dari pihak perusahaan, TNI, Kesbangpol, Satpol PP, Lembaga Adat, Kades, dan warga, melaksanakan forum group discussion atau FGD yang berlangsung di Aula Kantor Camat 7 Koto Ilir Kabupaten Tebo Jumat siang. Kegiatan ini merupakan pemecahan masalah antara PT Lestari Asri Jaya dan PT Wanamukti Wasesa dengan warga Dusun Langgas, Dusun Jengkeng, dan Dusun Lampungan, Desa Balai Rajo yang mempunyai lahan konsesi. Dari pelaksanaan forum group discussion, disepakati beberapa hal antara pihak perusahaan dengan pihak warga, yang dituangkan sebanyak 6 poin dalam berita acara mediasi. Ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Kapolsek 7 Koto Ilir dan Ramil Pulau Temiang dan Camat 7 Koto Ilir. Pihak perusahaan diwakili oleh Widiarsono menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini sangat baik sekali sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan berharap tidak akan terulang kembali. Hal senada disampaikan oleh Camat 7 Koto Ilir M. Syarif mengharapkan terjadinya komunikasi yang baik antar warga dan perusahaan. Selanjutnya, Kapolres Tebo dan Kasat Binmas memberikan sarana kontak berupa 20 kursi kepada Kepala Desa Balai Rajo untuk digunakan di kantor desa dalam pelaksanaan pemecahan masalah dengan cara forum group discussion. Kenapa yang berbaju hijau ini? 1, 2, 3. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata.